warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga sehat selalu ya. Hari ini SBDP seni lukis kita adalah membuat hiasan atau lukisan dengan teknik percik. Alat dan bahan yang digunakan adalah, yang pertama adalah kertas berwarna putih, boleh kertas gambar, kertas karton, atau kertas lainnya. Selanjutnya adalah daun. Daun cari yang berbentuk unik ya teman-teman, seperti daun singkong atau daun pepaya. Yang ketiga adalah palet. Palet ini digunakan untuk meletakkan cat air. Yang keempat adalah sikat gigi. Sikat gigi yang digunakan adalah sikat gigi bekas. Yang kelima adalah sisir. Dan yang terakhir adalah cat air. Baik, langkah yang pertama adalah kita ambil cat air, boleh apa saja. Di sini Bunda akan menggunakan warna merah. Kemudian beri sedikit air dalam setiap warna. Jika teman-teman sudah menyiapkan cat yang dicampur dengan air, selanjutnya kita akan mempraktekkan memercikan cat air menggunakan media sikat gigi bekas dan juga sisir ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan menggunakan warna hijau ya teman-teman. Jika sudah selesai, teman-teman boleh mengambil daun-daunnya ya. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari Bunda Yuda. Silakan teman-teman membuatnya di rumah ya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.